Memasuki musim tanam padi, sejumlah peternak sapi di Probolinggo, Jawa Timur memiliki tradisi khusus bertanda dimulainya musim tanam. Peternak sapi di Probolinggo menggelar karapan sapi brujul untuk diadu cepat di lapangan berlumpur. Karapan sapi brujul ini juga dimaksudkan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Peraih medali emas Olimpiade Brasil cabang bulu tangkis Liliyana Natsir diarak keliling kota Manado, Sulawesi Utara. Liliyana yang diarak menggunakan kendaraan terbuka disambut antusias ribuan warga kota Manado yang berterima kasih telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Liliyana Natsir juga memperoleh bonus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupa rumah seharga Rp500 juta. Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Indonesia menggelar simposium atas sengketa Filipina dan Tiongkok. 29 dosen dari 29 universitas terkemuka di Indonesia membedah secara lugas sengketa Laut Cina Selatan yang disepakati menjadi bahan kajian Simposium Nasional 2016 ini. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, berkunjung ke Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah, Yogyakarta. Beragam pertunjukan seni budaya dan dialog juga digelar khusus menyambut Paul Grigson dan istri. Paul Grigson mengajak siswa Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah untuk terbuka dalam menimba ilmu, termasuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Paul Grigson juga mengunjungi sentra kerajinan perak di Kota Gede dan akan bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono 10 di Keraton Yogyakarta. Tim Liputan Kompas TV.